Oke sahabat olahraga, jumpa lagi di channel Lingkaran Timnas, yang selalu memberikan informasi seputar Timnas Indonesia setiap hari. Sedang berlangsung, live streaming Timnas Indonesia vs Singapura di leg pertama, semifinal Piala AFF 2020. Namun sebelum kita bahas, tekan tombol warna merah di sisi kanan bawah layar kaca Anda, jangan lupa tekan loncengnya, supaya Anda tidak ketinggalan info seputar Timnas Indonesia setiap hari. Kalau sudah, kami ucapkan banyak terima kasih, mari kita lanjut ke pembahasan. Pertandingan Timnas Indonesia vs Singapura, dihelat di National Stadium Singapura, kick-off pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Anda bisa menyaksikan pertandingan Timnas Indonesia vs Singapura, melalui via live streaming, yang linknya sudah kami sediakan di deskripsi kami. Selamat menyaksikan, menilik tren performa selama fase grup Piala AFF 2020, Timnas Indonesia sedikit diunggulkan daripada Singapura. Timnas Indonesia akan menantang Singapura dengan modal tidak terkalahkan dalam 4 pertandingan grup B Piala AFF 2020. Skuad Garuda sukses meraih 3 kemenangan dan sekali imbang dengan catatan mencetak 13 gol dari 4 laga. Di sisi lain, Timnas Singapura asuhan Tatsuma Yoshida terlihat masih belum menemukan performa terbaiknya. Terkini, Timnas Singapura gagal mengimbangi permainan Thailand pada matchday terakhir grup A Piala AFF 2020, Sabtu, tanggal 18 Desember tahun 2021. Bertanding di National Stadium, Timnas Singapura menyerah 0-2 dari Thailand. Soal produktivitas, Timnas Singapura tertinggal cukup jauh dari Indonesia. The Lions, julukan Timnas Singapura, tercatat hanya mampu mencetak 7 gol dari 4 pertandingan. Skema permainan Timnas Singapura semakin terlihat buruk karena 4 dari 7 gol mereka di fase grup berawal dari bola mati. Meski demikian, Timnas Singapura tetap tidak bisa diremehkan. Apalagi, Timnas Singapura berstatus sebagai tuan rumah dan akan mendapat dukungan langsung dari fans mereka di National Stadium. Dikutip dari situs Federasi Sepak Bola Singapura, fast tiket untuk laga Singapura vs Indonesia malam ini sudah ludes terjual. Timnas Indonesia patut waspada karena Singapura punya rekor fantastis ketika tampil di semifinal Piala AFF. Sebelumnya, Timnas Singapura tercatat sudah 5 kali menembus semifinal Piala AFF atau Piala Tiger. Hasilnya, Timnas Singapura berhasil 4 kali melaju ke partai final Piala AFF. Rekor Timnas Singapura semakin apik karena mereka selalu berhasil meraih gelar juara ketika lolos ke final Piala AFF. Kali terakhir Timnas Singapura menjadi Raja Asia Tenggara atau meraih gelar juara Piala AFF terjadi 9 tahun lalu pada edisi 2012. Uniknya, Timnas Singapura saat ini diperkuat oleh 5 pemain yang juga menjadi bagian dari skuad juara Piala AFF 2012. 5 pemain itu adalah Iswan Mahbud, Safwan Bahrudin, Sahdan Sulaiman, Zulfahmi Arifin, dan Haris Harun. Berbeda dari Singapura, Timnas Indonesia tidak pernah meraih gelar juara Piala AFF meskipun sudah 5 kali tampil di final. Bagaimana menurut kalian? Terima kasih telah menyimak info ini. Kalau Anda suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan bagikan video ini. Nantikan video kami selanjutnya. Terima kasih.